Halo, selamat pagi. Di sini kita akan uji tes PCP Bocap FX Impact M3 lokal. Oke, Mas Jono. Nah, untuk unitnya ini kira-kira pesanan atas nama siapa, Mas Jon? Unit ini pesanan atas nama Bapak Haryanto. Dari mana, Mas Jon? Dari Provinsi Jawa Barat. Mantap. Oke, Mas Jon, bisa nggak sih Mas Jono jelasin untuk keunggulan dari senapan FX Impact ini, kenapa kok banyak banget yang ingin punya, ya kayak gitu. Kira-kira okay. Apa aja, Mas? Untuk dari segi keunggulan, untuk stabil anginnya dan juga untuk powernya juga bisa diatur di bagian 11 ini. Dan untuk tampilannya juga lumayan unik. Untuk tabungnya juga sudah pakai tabung 500cc, juga sudah ada untuk regulatornya. Mana, Mas, regulatornya? Untuk bagian regulator di sebelah sini. Oh, ini ya. Ya, dan untuk unit lainnya biasanya ada yang di sebelah samping atau di bagian bawah, bisa di custom untuk posisinya. Fungsinya untuk apa, Mas Jon? Untuk menstabilkan angin dan juga power. Oke, gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau untuk ini apa ini, Mas Jon? Power plenum itu untuk apa, Mas Jon? Untuk power plenum fungsinya juga hampir sama, untuk menstabilkan dan juga untuk menambah daya tekanan untuk powernya. Oke, kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira untuk uji tesnya senapan ini bisa nggak sih untuk digunakan untuk long range atau big game kayak gitu, Mas? Kalau untuk long range sudah bisa, dan untuk big game juga sudah mumpuni. Apalagi ini untuk unit senapannya sudah spek kompetisi dan powernya juga bisa diatur sendiri. Mantap, mantap. Oke, Mas Jon, kali ini jadi mau uji tes ya. Unitnya ya. Sudah short out ya, jadi mau diuji tes. Lalu untuk uji akurasinya kita pakai jarak berapa, Mas? Kisaran 20 meter. 20 meter. Jadi di sana ya untuk jarak akurat untuk targetnya. Gitu ya, Mas ya. Ya. Oke, langsung saja eksekusi, Mas Jon, sekarang juga untuk orderan FX Impact M3-nya. Oke, untuk magazinnya pakai. Ini magazinnya beda ya. Ini magazin 38 round. Wih, mantap. Lebih banyak ya, Mas Jon? Lebih banyak. Dan untuk sistem pemasangannya nanti juga berbeda. Nanti apabila butuh tutorial untuk cara pengisian ataupun pemasangannya, nanti kita bisa tunjukkan untuk tutorialnya. Oke, mantap. Nah, gimana langsung aja dipasang, Mas Jon? Oke. Untuk pemasangannya di sini bagian yang lancip ini tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, sampai. Nah, yang terpenting untuk posisi bagian pengunci ini menghadap ke si penembak. Nah, seperti ini, atau bisa dilihat dari posisi mimisnya yang bagian lubang. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja, Mas Jon. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia, pesanan atas nama Bapak Haryanto dari Provinsi Jawa Barat. Ini untuk unit senapannya ya, Pak, PCP Bocap FX Impact tabung 500cc. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, dan akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya, Pak. Dan langsung saja mari kita coba. Mantap sekali, tepat sasaran dan langsung hancur. Lalu sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga ya, Pak. Dan sasaran terakhir. Mantap. Mantap sekali ya, Mas Jon ya. Mantap sekali. Gimana untuk akurasi dari unitnya, Mas? Untuk akurasinya sangat bagus, dan untuk powernya juga lumayan gede, nanti bisa diatur sendiri apabila masih kurang besar untuk powernya, dan stabil sekali untuk akurasinya. Mantap, mantap, mantap. Oke, Mas Jon, nah ini tadi untuk orderan punya siapa, Mas? Atas nama Bapak Haryanto dari Jawa Barat. Oke, oke. Nah, sedikit tips nih, Mas Jon, kalau untuk perawatan unit seperti ini kan, ini PCP-nya PCP mahal ya? Ya, jadi ada perawatan khusus nggak sih, atau gimana supaya senapannya itu tetap bagus, tetap kondisinya bagus gitulah, Mas Jon? Untuk perawatan hampir sama seperti unit PCP yang lain, akan tetapi yang paling perlu diperhatikan itu di bagian power plenum dan juga manometer outputnya di bagian tengah chamber dan juga bagian bawah
karena yang di depan ini adalah untuk regulatornya. Diperhatikan untuk anginnya, apabila di sini sudah di bawah 1000 PSI ataupun di 1000 PSI nanti biasanya ada gelembung-gelembung kecil. Nah itu biasanya untuk power plunge-nya ini kurang kencang untuk kunci dratnya di bagian sini. Nanti bisa dicek secara rutin satu minggu sekali ataupun dua minggu sekali dicek untuk bagian power plenum dan juga manometer outputnya. Oh gitu ya mas, selain itu apa lagi mas? Untuk pengecekan yang lain bisa dicek di bagian powernya sini, setelan power juga biasanya ini pernya, kalau memang sudah terlalu sering diputar-putar itu biasanya nanti di bagian sini sering macet di bagian per setelan powernya. Nanti bisa dicarikan yang alternatif lebih pas atau kemungkinan kurang panjang ataupun terlalu panjang. Oh gitu ya mas ya, ya. Oke jadi gitu ya teman-teman ke dealer, sedikit tips perawatan dari PJP FX Impact M3. Untuk para bediler yang ingin order unit senapannya, kira-kira harganya mulai dari berapa mas? Untuk harganya kisaran Rp10.500.000. Itu untuk unit only ya teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa untuk langsung order saja ke CS-nya. Ini kemarin datang berapa unit mas? Kita kedatangan 3 unit dan sudah berangkat 2 unit. Wih mantap ya, ini salah satunya ya. Belum berangkat tapi mau OTW ya. Ya. Jadi masih sisa berapa mas? Sisa 1 unit. Sisa 1 unit saja di gudang GSA. Jadi untuk teman-teman bisa untuk langsung hubungi CS-nya ya. Seperti itu. Seperti itu mas John. Ya. Untuk akurasinya bagus. Unitnya juga bagus. Siap kirim ya mas. Siap ya. Kirim. Siap kirim. Kondisinya juga normal. Oke mas John. Mungkin gitu dulu aja untuk videonya. Terima kasih ya, terima untuk uji tesnya. Sekian, salam satu laras.